Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya WB102. Oke guys, nih saya mau box review lagi nih. Unbox review produk dari Panda Model skala 1 banding 35. Mereknya modelnya Kurganet. Kurganet 25 BTR. Ya. Ini boxnya. Tanda dari Panda ya, keren keren. Kita lihat isinya ya. Oke, wow, ini dia isinya. Oh, ini poster lagi dengan panduan warnanya. Oke, poster dan panduan warnanya. Ini manual. Nah, ini gambarnya lebih enak dilihatnya, nggak seperti kayak Husky kemarin. Husky agak susah. Sepertinya yang ini lebih mudah dimengerti manualnya ya. Petunjuknya juga jelas. Sepertinya kita lihat dulu nanti setelah dirakit. Coba tahu berubah. Ya. Kayaknya lebih simple. Hanya saja wah di sini PA semua. Banyak foto attach di sini. Ya. Wah, di sininya aja paling agak sedikit membingungkan. Pemasangan ini. Tapi enggak apa-apalah, kita coba dulu. Oke. Ini dia. Main body dua part. Kita buka. Enggak seperti kemarin waktu yang Husky itu kecil-kecil sekali gambarnya, susah. Ini jadi, nah ini dia bodinya, ada dua atas bawah ya, tinggal di ini aja. Oke, wah tampaknya agak sedikit ngegantung sepertinya, cuman mesti hati-hati waktu ngerakitnya. Nah, seperti ini. Mungkin dirakit dulu, dirakit bodinya dulu, baru lanjut ke detailnya lagi seperti kita ngerakit bumerang kemarin. Rakit bumerang saya bikin seperti ininya dulu. Oke, ini juga lurus kan, tanpa perlu di ini. Ini aja ininya. Sisa 10 besar ya, jadi nggak terlalu rapat motongnya nanti. Oke, ini wheels. Up. Ini wheelsnya, ini roda-rodanya. Wow. Dan juga cukup detail ya, kelihatan kan? Lumayan. Cukup detail. Lalu ini bagian belakangnya. Ini dia, lumayan detail. Kalau pintu ini bisa dibuka, belakangnya keren. Tapi percuma, interiornya nggak ada. Harus di scratch dulu bikin itunya. Hati-hati dengan antenanya. Pengalaman kemarin, motong antena seperti ini bisa bengkok atau apa. Jadi mesti hati-hati pas antenanya. Bagian atasnya. Wow. Tracknya tuh individual track. Oke, coba kita lihat ini dulu. Nice, lumayan detail. Ini kan
fokus. Nah, asik. Dan balikan lagi ke dalam plastiknya biar aman. Lihat ini, wah, ini seru nih. Ini tracknya, ini individual track. Wah, lihat dari sini, ini motongnya harus pakai cutter ya, karena rapet banget. Nggak bisa pakai ini nipper atau tang potong, kalau kecuali yang ini, karena ini kan panjang. Ya, keren juga kan, besar besar. Ini masang nanti seperti ini. Oh, satu-satu. Sih loh, banyak juga. Kan? Saya paling suka dengan part yang individual track seperti ini. Itu lebih real, lebih realistis daripada yang menggunakan karet. Kalau yang karet nggak asik dilihat ininya, apa namanya? Dirakitnya pun itu nggak asik, paling kalau pas sudah jadinya kayaknya masih gimana gitu kalau pakai yang karet itu. Oke, ini yang armornya. Oh, di armornya per satu ini yang besar, armor yang ini sampingnya dia langsung tertutup. Ini bagian dalamnya, bawahnya. Nanti ini nyatunya ke sininya, nyatunya ke sini bagian bawahnya. Keren, paling agak wanti-wanti aja, hati-hati sama saya wanti-wanti dengan spionnya nih. Spionnya kayaknya rentan patah di sini, jadi hati-hati spionnya. Keren. Lalu Dekal sama dengan punya bumerang ya. Dekalnya sama. Auto attach-nya. Keren. Nah, ini dia auto attach-nya. Oh, ada clear part-nya. Clear part-nya hanya buat lampu dan juga buat kaca di sininya, di dalam sini. Di dalam sini kaca dan lampu ini aja yang clear part. Oh. Keren. Inilah dia open box dari saya. Kita rapikan lagi. Nanti setelah ini saya coba rakit ya. Kita mau lihat bagusan mana dengan yang ini. Sepertinya sih keren juga ini. Lebih keren ini. Kalau disandingin sama bumerang, ini keren karena sama-sama dari Rusia kan. Pas doang ininya. Nah, ini dia, keren. Ya, gitu aja dari saya. Keren kan? Nanti kalau udah ada weekend lagi atau lagi libur, kita coba rakit lagi. Oke? Jangan lupa di like dan subscribe ke WB102. Bisa lihat di Facebook juga ada. Dan jika ada yang mau minat dengan kit ini, bisa beli sama saya juga. Karena sambil nyari-nyari tambahan, saya juga jualan model kit juga. Oke, sampai ketemu lagi. See you, bye.